Persiapan sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung pada 16 September depan di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah berjalan lancar. Menteri Komunikasi Fahmi Fadhil berkata Sabah akan menjadi tuan rumah acara itu yang akan bermula 8 malam dan bakal dimeriahkan dengan beberapa acara serta persembahan menarik. Katanya acara itu termasuk persembahan kebudayaan, lagu-lagu tradisi dan kontemporari selain pameran bagi mengimbau sejarah pembentukan Malaysia serta aspek-aspek penting berkaitan negara. Dia ada beberapa perkara yang bersifat protokol yang memang akan kita saksikan setiap hari sambutan. Tapi masa yang sama ada tambahan. Ya. Tambahan ni kebiasaannya dari segi persembahan kebudayaan. Ya, itu yang akan menjadi kelainan dari satu sambutan ke satu sambutan yang lain. Tapi saya nampak ada peluang untuk terutama warga Sabah untuk datang beramai-ramai dan kita raikan dan kita sambut Hari Malaysia, selain daripada mereka juga berkesempatan untuk melihat nanti ada sedikit pameran, mengingatkan kembali bukan hanya sejarah pembentukan Malaysia tapi juga beberapa aspek yang penting. Terdahulu, Fahmi dan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liu, memperkongsikan bersama mesyuarat jawatankuasa Induk Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Antara tetamu jemputan yang dijangka hadir ialah Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Johar Mahirudin, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping, serta menteri-menteri besar dan perwakilan asing.